Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini masih di Terminal Tidar Kota Magelang ya. Saat ini sedang istirahat ini 6 unit. Tadi totalnya ada 8 unit, ada 9. Tadi ada yang 3 unit susulan dan ini yang 6 unit dari pagi ya. Ada Sinar Jaya SR397 RE Suite Class, ada Harapan Jaya, Handoyo SR3 ada 2 unit dan ada juga Ramayana serta Gunung Harta. Dan nanti kalau ada kesempatan ataupun kalau bisa nembus antrian, saya juga akan coba ikut trip, entah nanti ikut yang mana. Yang jelas kali ini kan spesial momen trip city tour atau keliling Kota Magelang secara gratis, teman-teman. Dan ini Handoyo ini merupakan unit yang terbaru SR3 HD Prime, dan kita lihat bersama ini nomor platnya itu baru saja keluar Desember. Ada Lion of Judah ini, ada Handoyo SR3. Sementara ini juga di bawahnya, sebelahnya juga ini sama Handoyo SR3 juga. Nanti syukur-syukur dapat bisa naik yang SR3 ini, teman-teman. Oke, ikuti video saya selengkapnya. Nanti akan coba ikut trip gratis city tour keliling Kota Magelang ya, kalau bisa sih. Ini tadi yang unit tambahan ya, yang tambahan yang berangkat belakangan ini baru saja datang lagi, ini teman-teman. Handoyo sama SR3. Jadi menurut informasi ini kemarin rilis 6 unit Handoyo SR3 dari karoseri Laksana, dan saat ini 3 unit ini dipakai untuk trip gratis city tour di kesempatan siang hari ini. Para penumpang baru saja turun setelah berkeliling Kota Magelang. 7681 Rock of Age. Unit terbaru dari base Handoyo Magelang, informasinya kemarin rilis 6 unit dan kali ini ada 3 unit ya yang terparkir di Terminal Tidar untuk siang ini. Ada Rock of Edge, Ramayana juga ada, serta ini ada From Strength to Strength, dan yang ketiga ada Lion of Judah. Jadi unit primadona di siang ini banyak dipakai selfie para pengunjung ini, teman-teman. Ya, datang satu lagi ya. Satu lagi sama Handoyo juga yang single class nih. Tadi sudah menurunkan penumpang di bagian paling kiri. Salah satu unit terbaru ini, Rock of Age. Nanti kalau dapat izin kita coba review sebentar ya. Oke, ini salah satu yang terbaru dan ini masih terbuka ya pintunya ya. Apakah boleh? Anu, boleh naik ya? Kita coba lihat mungkin ya. Mungkin kita bisa angsal bareng nggih. Angsal. Ya, oke. Kita coba lihat ke dalam, teman-teman. Interior dari base Handoyo yang terbaru ya, salah satu unit yang terbaru yang baru rilis masih di bulan Desember ini, teman-teman. Jadi seatnya ini tergolong jumbo ya. Tergolong jumbo, dan ini ada toilet. Toilet ya. Toiletnya ini seperti ini. Leg rest dengan total tempat duduk ada 8 CD, 7x4, 30 ya, 30 seat.
ada 30 seat ya. Jadi kesempatan kali ini kita coba review salah satu unit terbaru dari bis Handoyo ini dengan total tempat duduk hanya 30 ya. Jadi kursinya tergolong jumbo ukurannya dan sela-sela di antara tempat duduk ini cukup sempit karena memang lebih mengutamakan ke kenyamanan tempat duduknya. Kita review sama yang punya kawasan ini, teman-teman. Sama yang punya kawasan. Wah. Wow. 30 seat nih, Mas. Ini masih istirahat ya. Masih istirahat dulu. Ini sekilas interior dari bis Handoyo SR3 dengan bodi laksana dan mesin Hino RM280 ya. Salah satu unit terbaru yang baru rilis beberapa hari ini, teman-teman. Dan kali ini dipakai untuk trip gratis ataupun city tour dari Terminal Tidar Kota Magelang yang mana hari ini untuk beberapa hari sampai minggu, sampai besok ya, ini sedang diadakan acara GNKU, Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum. Ini pokoknya penampakan interiornya seperti ini. Kita nanti ke bagian luar lagi, teman-teman. Oke, kita kembali ke luar, kan? Antri ya, sebentar lagi mungkin dibuka ya. Kita coba nanti, siapa tahu bisa naik yang ini ya, teman-teman, yang baru.